Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak jelaskan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Jadi saya melihat di dalam ruangan komen YouTube maupun di ruangan komen Facebook, banyak yang pertamanya berspekulasi berkenaan dengan bayaran BKC bagi fasa ketiga bulan ini. Yang mana spekulasi yang disebutkan adalah bayaran BKC ini akan diawalkan disebabkan oleh perayaan Christmas. Okey, kemudian yang keduanya pula adalah tuntutan daripada sahabat-sahabat kita yang menyambut perayaan hari Christmas meminta, mendesak agar pembayaran BKC ini dipercepatkan, pembayaran BKC fasa ketiga ini diawalkan sebelum sambutan hari Christmas. Jadi daripada desakan serta kabar-kabar ini ataupun desas-desus ini, pada apa yang di dalam pengetahuan saya, okey, memandangkan bulan ini adalah bulan takhir bagi tahun 2021 dan juga pembayaran BKC adalah pembayaran takhir, kebarangkalian untuk BKC fasa ketiga ni dibayar lebih awal, mungkin sebelum 20 hari bulan tu adalah sangat tinggi. Bukan disebabkan oleh Christmas, bukan disebabkan oleh desakan ataupun sebagainya, tetapi kerana untuk penutupan dan juga balancing account pada akhir tahun. Kebanyakan mereka yang bekerja di pejabat kerajaan ataupun di swasta, anda pasti tahu bahawa pada hujung tahun ni kebanyakan kita dah nak kena submit claim, segala perbelanjaan, segala expenses tu hendaklah digunakan, hendaklah dihabiskan dan juga pelbagai perkara lah. Jadi kebanyakan sama ada jabatan, syarikat swasta ataupun apa-apa saja, selalunya mereka akan melakukan urusan-urusan yang terakhir ini bagi menghabiskan belanjawan, bagi menghabiskan bajet menggunakan pembayaran ataupun membuat bayaran tertentu, selalunya digunakan ataupun dibayar lebih awal bagi menyediakan tempoh masa yang lebih senggang, yang lebih selesa pada mereka untuk membuat balancing bagi segala wang yang telah digunakan sepanjang tahun untuk sama ada mereka punya report, untuk mereka punya audit dan juga sebagainya. Jadi untuk mereka yang berspekulasi dan sebagainya, saya menolak spekulasi bahawa akan diawalkan disebabkan Christmas. Itu tidak berlaku dalam perayaan-perayaan sebelum ini yang mana ramai minta, even untuk Deepavali, untuk sambutan hari raya pun tidak dapat sebarang pembayaran yang diawalkan. Tetapi ada kebarangkalian dia akan diawalkan disebabkan untuk penutupan dan juga balancing akaun Kementerian Keuangan. Jadi insyaAllah mungkin kita akan mendengar kabar-kabar berkenaan dengan pembayaran BKC ini pada pertengahan bulan Disember ini ataupun mungkin lagi lebih awal. Ada kebarangkalian yang sangat besar. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan dan nak highlightkan kepada anda semua hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkaitan dengan BKC fasa ketiga ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang masalah, sebarang komen ataupun sebarang persoalan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.